pada laga Super Big Match Liga 1 2024 malam hari ini yang mempertemukan tuan rumah Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda. Sementara ini, hingga menit ke-54, tim Maung Bandung unggul 1-0 lewat gol brilian Ciro Alves di menit ke-36 lewat assist Nick Wipers. Data statistik menyajikan, sebenarnya Borneo FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 69% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persib Bandung akan naik ke peringkat 2 dengan koleksi 23 poin, sedangkan Borneo FC harus puas turun ke peringkat 3 dengan koleksi 21 poin. Mampukah tim Maung Bandung mempertahankan keunggulannya hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya kawan-kawan.